Insya Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat rihlah di Pelita Desa tempatnya. Dan setelah ini anak-anak akan segera bermain, dan tidak hanya bermain, anak-anak juga akan mendapatkan taujih dari direktur kita Ustadz Hendra Hudaya. Di rihlah Saidah ini ada satu hal yang harus ayah bunda ketahui, bahwasanya ini not just traveling, bukan sekedar keluar, tapi ini adalah rangka tafakur alam. Kita sebagai orang tua mengenalkan kepada anak-anak, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari air, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan, semuanya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sama dengan yang lainnya. Ketika rekreasi itu lupa kadang ya, ketawa, ketiwi dan sebagainya, lupa bahwasanya harusnya, seharusnya ketika melihat pepohonan, melihat ciptaan ini, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Harusnya apa? Ketika dinampakkan kepada kita, mata memandang, kemudian telinga mendengar kicauan burung, telinga pun mendengar gemerciknya air. Harusnya semua tanda-tanda itu menambahkan keimanan. Pada rihlah Saidah kali ini perdana ya, insya Allah ini tidak lepas dari Qur'annya. Rekreasi iya, tapi tidak lepas dari Qur'annya. Maka slogan pada rihlah hari ini kita sepakati bersama ya. Ada sebuah dua hadis sandarannya. Pertama, digambarkan ini nanti keadaan surga mirip kayak gini bu, ya pak ya. Ada tamannya, ada pohonnya, ada apanya? Buah-buahan ada nggak di sini? Ada welcome drink gitu kan ya? Tapi jauh lah, gitu kan ya. Ini hanya mirip dikit gitu kan ya. Karena surga itu baliknya jauh sekali ya. Dikatakan yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahabat Al-Qur'an. Nah, sekarang di sini sudahkah kita di dunia ini menjadikan Qur'an sebagai sahabat? Kalau sahabat kira-kira gimana ini, Bu? Kemana-mana dibawa. Di tas Ibu ada Qur'an enggak? Ada di HP. Udah bisa jawab. Tapi ketika berkurangnya kapan? Ketika dibuka aplikasinya. Kalau ditutup enggak lagi Qur'an itu. Ya, makanya buka aja terus aplikasinya ya. Enggak apa-apa. Supaya apa? Tadi bersahabat dengan Qur'an. Ayah juga sama ketika di kantor dan sebagainya. Coba jadikan Qur'an sahabat di dunia. Dikatakan kata Rasulullah, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahabat Qur'an, iqra wartaqi, baca dan naik derajat. Oh, luar biasa pun. Jadi ketika ayah bunda membaca satu hari itu karena saking sibuknya gitu kan ya. Ayahnya sibuk, bundanya sibuk. Sibuk apa sih, Bun? Bikin kue apa? Saking sibuknya sehingga Qur'an yang dibaca sehari itu hanya satu huruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Saking sibuknya gitu kan ya. Enggak apa-apa. Ya. Rasul mengatakan iqra wartaqi, baca dan naik derajatmu. Tapi ada hiburannya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takruha. Sungguh, derajat yang mudah ini ditentukan akhir ayat keberapa yang kita baca. Ya. Baik. Hadis ini coba ayah bunda, ayat yang ayah bunda bacakan itu menentukan derajat kita di surga nanti. Yakin. Akhir ayat yang ayah bunda bacakan menentukan derajat kita di surga nanti. Maka jadikan Quran sebagai apa? Sahabat di dunia. Insya Allah, ketika ayah bunda dan kita semua kompak, anak-anaknya bahkan pembantunya, asistennya, semuanya berQuran, kelak di akhirat nanti, iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh Al-Qur'an, karena Qur'an nanti datang hari kiamat menjadi apa? Syafa'at. Yaitu apa? Penolong. Enggak ada lagi penolong kita. Suami ibu enggak akan nolong. Ya, anak ibu enggak akan nolong kecuali satu, Al-Qur'an yang kita baca selama ini. Maka insyaallah kalau hari ini kita jadikan Qur'an sebagai sahabat, kelak nanti menjadi apa? Syafa'at di akhirat. Al-Qur'an sahabat di dunia, syafaat di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah bunda, sahabat-sahabat sekolah Hafiz Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tanggal 1 Oktober
2022 Sekolah Hafiz Quran Anak Juara Zamrud mengadakan Rihlah Sa'idah. Rihlah Sa'idah kali ini adalah merupakan Rihlah Sa'idah pertama atau perdana ya di SHQ Zamrud yang mengusung tema Rihlah Sa'idah Happy with Quran. Nah, tentu di dalam Rihlah Sa'idah ini kita mengajak anak-anak kita di Sekolah Hafiz Quran untuk bertadabur alam, ya, mengenal alam lebih dekat lagi, mengenal bagaimana cara berinteraksi dengan apa yang ada di sini, ya, baik itu berupa tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, bahkan di sini juga ada goa, ya, yang termasuk bagian dari alam. Harapannya dengan anak-anak kita mengenal alam, maka mereka pun lebih mengenal sang pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Rihlah Sa'idah kali ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Ya, untuk semua orang tua di Pulit sebelum outbound, mungkin ada acara dari Zamrud. Terima kasih. Oke, teman-teman silakan tangannya boleh langsung siap, keras. Silakan tangannya boleh langsung siap lagi, diturunkan lagi teman-teman. Gimana mau artinya bareng-bareng ya, biar lebih serangat lagi outputnya, itu dari 1 sampai 8. Suaranya dikeluarkan, silakan Pak. Ya, teman-teman, tangannya didampingi dengan Kak Ugi. Kak siapa tadi? Kak Ugi dengan ibu gurunya, ibu siapa ibu? Kelompok satu. Ayah bu gurunya. Dengan Mak. Kita mau mengerjakan catatan ya. Permainan ini kakak dan kelompok yang umumnya paling semangat. Itu pemenangnya ya. Silakan kalau saya teriak satu, loncat ke depan. Oke, kita mulai satu instruksi. Yang suaranya paling semangat itu pemenangnya. Antara kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Pegang bawa temannya yang di depan lagi. Sekolah Hafiz Quran.